Tapos keknya. Nak minum tak? Tak minum. Hari ini ada orang berdakwah, masya Allah, dia selang-seli bacaan Quran dengan berjoget. Ini kita nak dekatkan remaja dengan Islam. Adakah kita nak bercakap pada zaman Nabi tak ada remaja yang bermasalah? Zaman Nabi cuma mungkin tak ada PUBG ya. Ada cara lain. Tetapi adakah kita perlu cara begitu? Menyelang-jelikan sesuatu yang makruf dengan yang mungkar. Seolah-olah kita air yang kosong baru dibuka botolnya, kemudian kita letak air kencing setitis je. Tak apa sikitnya. Nak minum tak? Tak minum. Tapi kenapa kita bila berdakwah, kita campurkan antara yang batil dengan yang hak? Tak. Tidak ada percampuran di situ. Pastikan hukumnya jelas, Islamically correct.